Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Distributor dan juga agen di lapangan, bahwa seluruhnya itu untuk Kota Palembang sendiri itu sebenarnya masuk ke pemilik semua. Kebutuhan untuk masyarakat Kota Palembang masuk ke pemilik. Namun memang dari kondisi ini ada beberapa pelaku yang memanfaatkan situasi. Nah, sehingga ada beberapa kejadian, ada beberapa peristiwa berawal dari maraknya adanya informasi yang kekurangan. Nah, sehingga kami mengimbau bahwa untuk masyarakat Kota Palembang, yang pertama, pasokan minyak goreng untuk Kota Palembang itu tercukupi. Ini berdasarkan daripada pengecekan di lapangan. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan perilaku atau pelaku dari para pelaku tindak pidana yang menggunakan manfaat ini untuk melakukan penipuan, baik melalui dunia maya, baik melalui media sosial. Ini mohon untuk masyarakat Kota Palembang jangan sampai tertipu dengan adanya memanfaatkan situasi. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.